切れます。我们的脚趾跟趾缝当中都会有细菌跟霉菌，当你指甲很脆弱的时候，这些细菌跟霉菌是很容易进去的，你就会容易很会指甲。像我的指甲就很容易会有这个直条纹，直条纹的状况啊，其实是指甲正常老化的现象。酸溶花生哦。夏天到了，我脚趾的啊。文化底蕴，完美交织，韩国制作，正宗酱料，严选鸡腿，入味多汁。Bulungin sampah teman-teman. Ini anak majikan aku. Buang sampahnya di sembarangan satu-satuin semua. Ini sampahnya harus dipisah teman-teman. Ini bisa dibuat rongsok. Ini bisa dibuat. Ini plastik ini bisa dibuat. Ini harus dibuat. Teman-teman, aku habis mulung sampah ini. Ini pasti anak majikan aku ngebuang dari atas. Biasanya aku yang itu yang ngeberesin. Ini baju udah 2 hari dijemur kehujanan kemarin. Sekarang udah kering teman-teman. Kita angkatin. Aku sekarang mau nyimpetin baju ini di ember toko sambil jaga toko. Sama aku lagi pengen tidur terus hari ini, nggak bangun-bangun. Tadi aku datang langsung tidur dia. Ini beres-beresin, nanti malam si Aki suruh mandi sendiri teman-teman. Besok mau go to Taipei again. Buset, bahasa Inggris aku keluar teman-teman, boleh nggak? Tuh hari ini cerah mataharinya keluar. Ada matahari mah pilek aku
langsung itu teman-teman agak sembuh. Oh kemarin itu meler terus, masya Allah. Ini handuk-handuk. Aku biasa lempitin baju itu di sini teman-teman. Aduh. Kalau nggak hujan nggak dingin itu di sini, di luar. Nanti tinggal masukin aja. Nah, ini punya ama, punya si Nini dipisah, punya si Aki dipisah. Ini aku disuruh sekalian jaga toko. Aku ini kalau nggak pakai masker hidungnya gatel. Baju-baju, celana-celana. Aku itu kalau ngelipet baju itu begitu teman-teman. Tapi setelah ditaruh ya tetap aja amburadul ngambilnya. Sekarep gewek, udal-udal ngambilnya itu si Nini. Nanti kalau cari baju ribut, padahal bajunya ada. Nggak mau dilihat satu-satu, ditarik dodol. Cuacanya cerah, anginnya sepoi-sepoi, padahal udaranya nggak terlalu dingin teman-teman. Mudah-mudahan pilek aku sembuh. Ini mungkin aku kalau dikorek-korek hidungnya pasti udah positif mungkin. Untuk apa dikorek-korek ya teman-teman, beli obat tuh aja cepat-cepat diminum. Hidungnya gatal-gatal gitu tuh, kalau dibuka maskernya langsung gatal aku, hidung aku. Aduh, mataharinya mencorot ke muka teman-teman. Nih aku tadi kan habis ituin barang teman-teman, habis apa sih, nata barang dagangan, terus ngasih harga kan, diketrok-ketrok gitu berapa-berapa. Jadi biar ngejualnya enggak kemahalan, enggak kemurahan. Ya, kalau kemahalan mereka enggak apa-apa, kalau kemurahan mereka rugai katanya. Kan aku nggak enak juga ya teman-teman. Suasana pegunungan itu begini. Besok aku mau ke Taipei lagi teman-teman, check up. Doain ya aku dan aku nggak kenapa-napa. Bingung aku sekarang tuh teman-teman, nggak tahu mau masak apa. Akunya nggak ada selera makan, Nini-nininya nggak ada selera makan, si Nini. Jadi gimana? Tadi beli panggang bebek satu aja belum pada makan, dimakan sedikit. Kalau aku abisin sih aku bisa ngabisin, tapi kan nggak enak juga ya teman-teman. 580 loh, nanti jampe utamanya keluar. Cekahan koi, cekahan koi, cekahan koi. Tahu kan jampenya orang sini andalanya itu han koi. Lagian sama aku si Nini minum obat tidurnya udah mau pagi ya, sekarang tidur terus pengennya, nggak ada selera makan, ngantuk terus, ngegeliar.
Kalau bajunya si Aki mah sedikit, teman-teman. Ditaruhnya juga aku yang naruh rapi. Kalau bajunya si Nini bergudang-gudang, tapi nggak tahu baju apa. Setiap pakai celana, celananya udah pada dobol. Seletingnya udah pada rusak, kata aku. Kamu banyak uang, belilah celana yang nyaman dipakai, ya enggak? Beli yang 100 NT-an, ya cepet dobol. Celananya udah pada sobek-sobek, nggak mau beli yang baru. Kalau aku banyak uang begitu, belilah yang enak ya. Sekarang kan ama perutnya udah gede gitu kan, nggak kayak dulu kurus. Sekarang perutnya membesar, kayak orang lagi hamil. Jadi pakai celana panjang itu mentok di perut. Hei, jauh he. Ini si nali mulai. Terlalu ngirit juga jadi kesannya pelit, teman-teman. Kalau aku ya sebenarnya aku juga ngirit sih buat diri sendiri, tapi nggak buat keluarga aku gitu. Gaji mau 18 juta aku kirimin semua, paling nyisain aku cuma 1 juta 1 juta 2 juta, sisanya aku kirimkan semua ke rumah. Tuh aki-aki Uing udah pulang dari gunung. Aku ngeliat gitu. Oke. Ibe kali cokang kok ya? Oh. 小姐, 下班了? 啊, 小姐, nah ini bajunya Mimi. Ini baju sekolahnya dia. Alhamdulillahnya teman-teman, aku seumur-umur di Taiwan belum pernah disuruh ngegosok baju. Walaupun dulu di Majikan Sultan juga nggak pernah suruh ngegosok. Kalau baju yang harus digosok itu mereka bawa ke laundry, nggak boleh dicuci sama aku. Alhamdulillah. Nggak kayak kakak aku Riani 15 tuh di Beijing ngegosok sampai ngegunung. Ayo, ini ada yang ada di sini. Alhamdulillah sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Oke, teman-teman, segini dulu vlog aku sore ini, dari mengutin sampah, ngepak, ngeberesin barang dagangan, ngetrok harga dan ngeberesin baju di emper toko. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bantu subscribe juga channel kakak Kuriani 15 dan Elis 15. Bye bye.